jahat banget. Tadi tuh kamu nyuruh aku nyapu, ngepel, nyuci. Saking capeknya sampai aku terpeleset. Kamu bisa ngomong kayak gitu, Hesti? Bohong, Pak. Dia sudah berbohong. Bapak nggak usah dengerin omongan dia, Pak. Justru dia yang menyalahkan Hesti. Ya ampun, Mas. Gilang jahat banget, Mas. Dia bisa ngomong kayak gitu. Ngapain sih, Mas? Aku bohong, Mas. Tangan aku tuh benar-benar sakit, Mas. Lihat ini. Aku percaya banget sama kamu, ya? Hesti, sekarang kamu minta maaf sama dia. Ayo. Enggak. Ayo. Tunggu apa lagi, ayo.
Pak! Jelas-jelas dia itu selingkuh. Buktinya juga udah ada di tangan Bapak. Bapak ngapain sih masih percaya sama dia? Hah? Aku lebih percaya pada Noni istriku. Terus Bapak pikir aku bohong? Udah. Udah cukup kalian jelek-jelekin dia. Aku yakin ya, Pak. Pasti Bapak kena ilmu hitamnya dia. Udah, Pak, cerain aja. Udah cukup kalian jelek-jelekin dia. Jahat. Udah, Mas. Kalau misalnya kayak gini caranya, lebih baik saya meninggalkan rumah ini, Mas. Bagus. Mending kamu pergi sekarang. Tunggu apa lagi? Sana pergi. Kamu jangan kemana-mana. Aku mau kamu temenin aku, ya? Enggak, Mas. Mereka berdua benar-benar kejam sama saya. Mereka jahat, Mas. Tapi kalau misalnya Mas masih mau saya di sini, Mas pilih aja. Mas mau saya yang ada di sini atau mereka? Pergi kalian! Pergi, Pak! Jangan, Pak! Pak, dari rumah! Keluar kamu! Keluar kalian dari rumah ini! Ayo! Anak sama mati, gak ada bedanya! Kau jangan nanya deh, Kak. Jangan, Kak. Kau!